Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Benda Mentama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa bahagia. Selesai kerja, mau nyemil. Ayo nyemil yuk. Pungkles, pedes banget ini. Sama secangkir teh. Rezekanku kalau nggak beliin aku gini yang pedes-pedes, makanan ringan gini buat aku yang pedes. Anak-anak nggak doyan pedes. Hey sahabat-sahabatku, curhat sedikit ya aku. Hai sahabat-sahabatku yang ada di Saudi Arabia, kalau mau kirim uang ya sebelum puasa ini bagus loh. Satu realnya ada 3.767 rupiah. Jadinya banyak loh. Alhamdulillah mending waktu kemarin kan 3.700 gitu ya. Jadinya kalau kirim banyak kan lumayan, ada tambahannya, nambah 100. Kan bisa buat jajan anak-anak 100.000. Gak tahu nanti kalau pas puasa ya. Aku tuh semalam kirim, pagi langsung datang nyampe Indonesia. Yang di Indonesia udah SMS, uangnya udah turun gitu. Pedes ya Allah, mau aku tuh ambil tisu.
sini, alhamdulillah ya. Apa aja kebutuhan aku dibeliin makanan-makanan gitu ya. Kalau orang Indonesia senangnya Indomie tuh, kalau beliin ya satu kardus Indomie buat aku sendiri. Bersyukur pokoknya. Di Saudi enaknya gitu, bisa pergi umrah ya. Insya Allah aku bulan puasa, mudah-mudahan, doain aja ya, mudah-mudahan sehat, ada waktu, mudah-mudahan dapat panggilan dari Allah, di bisa ziarah ke Masjidil Haram di Mekkah. Majikanku kan udah janjiin, kan aku pingin pergi bulan ini ya, bulan, kalau bulan Arab itu sekarang tuh bulan 8 Sa'ban itu. Kata majikanku, jangan sekarang kalau mau pergi, nanti aja kalau puasa, katanya. Sekalian, katanya. Aku dulu kan waktu corona kan gak bisa ya pergi. Udah 2 tahun aku gak pergi umrah. Waktu dulu-dulu kan tiap tahun. Waktu dulu itu tiap satu tahun sekali, waktu nggak ada corona itu ya. Tapi sekarang juga harus punya aplikasi Tawakalna. Ya mudah-mudahan aku bisa bulan Ramadan ini ya Rob. Aku seneng kalau di depan Ka'bah itu ya Allah, adem rasanya. Waktu ada si kakek, si nenek waktu masih hidup ya, Masya Allah, Allah raham. Tiap puasa pergi sama si nenek, si kakek, waktu masih pada sehat itu. Enaknya tuh gitu di sini tuh, bisa umrah gratis. Kalau di Indonesia berapa uang coba umroh? Pedes. Sahabat-sahabatku semua, kudoakan semoga sahabat-sahabatku semua bisa datang ziarah, melakukan haji dan umrah di Mekkah Madinah. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, tambah rezeki yang berkah barokah, disehatkan badan. Semoga kalian semua bisa datang ziarah Mekkah Madinah. Amin ya Rob. Aku sebagai temannya cuma bisa mendoakan aja ya, dari jauh kita saling berdoa, kita sebagai manusia. Semua Allah yang itu, tapi kita harus berikhtiar saling doa mendoakan yang baik buat sahabat-sahabatku semua. Udah dulu ya videoku ini. Kalau udah menonton videoku yang belum subscribe, di subscribe ya, dan tinggalin komentarnya di bawah. Oke? Terima kasih sahabat-sahabatku.